Kontes busana batik untuk manusia mungkin sudah biasa, tapi apa jadinya jika fashion batik dikenakan oleh kucing? Berikut informasinya. Bibi, seekor kucing Persia Medium, menjadi pusat perhatian pengunjung Royal Plaza Surabaya Jawa Timur pada Minggu sore. Mengenakan busana tradisional Jawa berwarna coklat, Bibi dan pemiliknya terlihat anggun dan menawan. Bak putri raja oleh pemiliknya Bibi didandani serupa dirinya dengan busana kebaya batik Jawa lengkap dengan pernak-pernik konde, bunga melati, dan mahkota. Bibi terlihat semakin lucu saat berlenggak-lenggok di atas panggung. Semua kucing ini mengikuti lomba fashion show batik kucing. Selain itu, sang pemilik diharuskan mengenakan baju yang senada sesuai dengan ketentuan lomba. Semua busana yang dikenakan wajib dijahit dan didesain sendiri. Kegiatan ini diselenggarakan oleh komunitas pencinta kucing Surabaya untuk menyambut hari jadi ke-729 Kota Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya. Jika berkunjung ke suatu daerah, paling nikmat mencicipi kuliner tradisionalnya. Saya ajak Anda ke Bali, ada kuliner lawar yang menggunakan daging ayam. Sementara dari kaki Gunung Slamet, ada nasi bronjol yang murah meriah. Tapi informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit, sampai jumpa. Jika Anda berkunjung ke Denpasar, Bali, tidak ada salahnya mencicipi kuliner satu ini. Namanya mengibung lawar. Menu ini diolah dari daging ayam. Lawar ayam terdiri dari urap yang dicampur dengan daging ayam cincang dan diaduk dengan bumbu genep khas Bali. Sesuai namanya, mengibung. Porsi yang disuguhkan cukup banyak agar bisa dimakan beramai-ramai. Pembeli bisa berbagi dan memilih menu lawar merah atau putih. Tema menggibung dalam penyajian lawar dipilih karena pengelola resto ingin melestarikan budaya masyarakat Bali dalam bergotong royong. Dengan membayar Rp150.000, Anda bisa mendapatkan satu porsi besar lengkap dengan minuman tradisional Bali, air gula. Namun menggibung lawar ayam ini harus dipesan sehari sebelumnya atau maksimal 8 jam sebelum disantap. Kuliner khas warga di lereng kaki Gunung Slamet Purbalingga beda lagi. Ini dia, nasi bronjol. Nasi bronjol terdiri dari beras merah dan jagung. Makin nikmat, makannya dilengkapi dengan lauk pauk berupa sayuran, ikan asin, dan tahu tempe, serta sambal ijo. Lahan jagung yang melimpah di kawasan itu membuat warga mencampurkan jagung dengan nasi merah dan menjadi salah satu makanan khas warga setempat hingga saat ini. Satu porsi nasi bronjol lengkap dengan lauk ikan asin, tempe goreng, lalapan, petai, dan sambal dihargai Rp13.000. Tim Liputan CNN Indonesia.